Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang nih panas banget ya Surabaya ya. Padahal tadi pagi mendung. Nah ini saya lagi ada di Jalan Ketintang nih. Depannya Swager. Saya ngeliat ada yang apa nih, durian-durian ini. Wah, yang langsung gas ini. Wah, ini nih ada yang durian. Halo mbak. Wah, ini nih menu-menunya nih. Berapa aja nih bro? Kita lihat dulu nih. Durian original, wah avocado durian, wah jus durian, mantap mantap ya. Wah ini dengan mbak siapa ini? Cece. Wah ini jualan apa ini mbak? Durian milkshake. Durian milkshake, wah ini yang recommended yang mana nih mbak? Yang ori. Yang ori? Iya. Original bro, durian original. Nah, saya nyoba dua deh mbak, yang ori sama yang jus durian. Wah, coba ini bukain dari jam berapa ini, mbak? Dari jam 9. Oh, jam 9. Iya. Oh, sini nih. Baru buk? Baru mbak jualannya di sini? Apa udah lama? Udah sebulan lebih. Oh, udah sebulan lebih ya. Cobain kita bro nanti bro. Wah, ini di prepare dulu nih sama mbaknya nih, dibikinin dulu nih. Wah, ini. Itu apanya, mbak? Creamer. Oh, creamer. Wah, dia timbang nih bro, creamernya bro. Duriannya ambil dari mana nih mbak duriannya? Biasanya pesan di Mojokerto ini mas. Oh iya, durian lokal ya? Iya. Wah, ada nih durian. Tambahin. Wah, cek ini bro tadi campuran-campurannya ya. Mantap. Durian cek. Wih. Yoi. Jadi nih. Satu. Ini yang ori tadi ya, mbak. Di durian sama kejunya langsung di shake gitu ya, langsung dicampur gitu semua ya, Pak ya. Oh. Mantap nih. Lihat udah jadi nih. Oke. Oke bro, tadi kita habis beli durian minuman apa ini? Durian SBY tadi, tapi katanya ini durian milkshake. Oh, karena di shaker tadi gitu ya. Oke, tadi aku beli dua, yang original sama yang apa tadi? Durian cheese. Wah. Cuma ini udah warnanya mirip-mirip ya. Gak tahu yang mana ini yang cheese sama yang original. Kita langsung cobain aja bro. Kita bro dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang durian cheese nih. Jadi daging durian ini masih ikut nempel gini ya. Masih kerasa daging duriannya. Ya. Malah dasar di roti lewat. Hmm.
dia seger. Ada campuran dari gula apa namanya, gula cairnya sama susu kental manisnya dan juga daging duriannya ya. Tapi tadi ada tambahan creamernya. Nah, mantap. Dia tapi menurutku sayangnya dia pakai es batu ya. Coba mungkin kalau pakai es serut mungkin dia lebih mantap ini. Body shake-nya jadi lebih ngeblend aja sih. Kita cobain yang satunya ya. Kalau yang ini yang original. Jadi kalau tadi ada yang cheese durian itu, dia masih ada keju-keju parutan kejunya yang keikut gitu ya. Kalau ini kan benar-benar daging durian aja yang diblend. Jadi ini daging duriannya ini lebih tampak bro. Ya benar sih, kalau aku sih juga mending original sih. Lebih mantap lah rasanya. Daging duriannya masih keikut. Segar bro, cocok siang-siang Surabaya nih. Wah, baru buka sih, baru 1 bulanan loh. Oke, kalian bisa cobain sendiri kalau lagi ada di lewat Jalan Ketintang ya, ya sekitar Unesa situlah. Nanti kalian akan nemuin durian SPY. Durian di shake. Oke, aku mau habisin dulu minumannya ini. Tetap sehat, tetap bahagia. See you on the next video. Bye.